Hohoho, hahaha, pasti. Kok kenapa botak? Ah, boboiboy, kita dengerin musik pakai speaker barunya aku. Oh, Ah, matiin, bentar. Kamu dengar tak, boboiboy? Ah, iya, aku dengar suara musik lainnya. Wala, speaker man, bos. Wah, mana? Itu di belakang. Oh? Wow, speaker man, bos. Wow. Halo. Wow, speaker man, bos. Wih, speaker man, bos datang. Oh, iya. Hai, speaker man, bos. Hai. Oke, iya, speaker man, bos. Lihat nih, kami lagi dengerin musik. Dengar nih. Masih musik aku paling bagus. Dengar nih. Everybody wants to go. Iya. Oh iya, speaker man, bos. BTW, speaker man, bos, kau ada perlu apa kepada kami bertiga nih? Gini, kalian bertiga akan ku challenge. Hah? Challenge? Iya. Wala, challenge apaan? Challenge bikin patungnya speaker man, bos. Ayo aja, mah. Iya, ayo. Oke, boboiboy, kita bertanding lagi bikin patung. Ya betul. Oke, sekalian juga speaker man bos, kami bakal bikin kandang speaker man bos. Oh, bagus, mantap. Ya, mulai aja. Ya, pertama bikin dulu patungnya speaker man bos kan. Oh iya betul. Pastinya punya Ipin paling bagus. Oh enggak lah, punya Upin paling bagus. Oh, punya Boboiboy lah. Guys, kalian dukung siapa nih? Boboiboy, Upin, atau Ipin? Coba komen di kolom komentar ya. Yaudah, ayo mulai berpencar. Aku sebelah kiri, Ipin tengah, Boboiboy sebelah kanan. Oke, ayo mulai. Oke, mulai. Speaker man bos, ayo mulai. Oke, ayo mulai. Ayo mulai teman-teman. Mulai bikin patungnya speaker man bos. A few moments later. Hai semuanya, ini dia patung speaker man bos buatnya Upin botak. Dikit lagi jadi, tinggal tangannya ya. Oke, tangannya kayak gini. Lepas tuh tubuhnya. Oke, simple kan? Udah jadi. Lihat nih punya aku. Haha, bagus kan? Ha, speaker man bos. Ya, di belakangnya ada roketnya. Bagus kan guys? Like video ini jika kalian dukung Upin. Ah, semuanya, aku Ipin Botak dan ini dia patung speaker man bos buatannya Ipin Botak. Oke, ayo. Dikit lagi jadi ya, tinggal tubuhnya diletakin saja dengan blok warna merah nih guys. Ya. Yeah. Oke. Okay. Gini. Oke, udah jadi. Lihat gak? Lihat. Bagus kan? Wah, patung speaker man bos. Ya. Yeah. Oke guys, jika kalian dukung Ipin, di-subscribe ya. Ah, ini dia patung speaker man bos buatnya Ipin Botak. Everybody wants you go. Oke guys, ini dia patung speaker man bos buatnya Baba Boy. Oke, dikit lagi jadi ya guys ya. Tinggal di sini. Oke, mantap. Satu ini tengahnya. Tengahnya ada menyala-menyala warna merah gitu guys. Letakin saja dengan redstone. Oke guys. Ya. Ya udah jadi guys. Gimana? Bagus gak? Wow, buatannya Boboiboy boy. Dari depan kayak gini, di belakangnya kayak gini guys. Ada pendorong roketnya. Ada roket jetpack dari speaker man bos. Ya seperti itu teman-teman. Jadi guys, jika kalian dukung Boboiboy, di like dan subscribe ya guys ya. Yos, kita bakal lihat dulu Upin bocil botak patung speaker man bos mereka. Udah jadi atau belum nih? Wih, udah jadi guys. Woi, speaker man bos. Wow, udah jadi punya kalian bertiga. Iya, punya kami sudah jadi. Makasih Upin bocil botak. Oh, udah jadi. Ya, lihat aja punya aku pakai teropong. Oke, kita bakal lihat guys speaker man bos patungnya. Wih, botaknya Upin kayak gitu ya guys ya. Oke, dan si Upin punya. Oke, begini guys. Gimana nih speaker man bos? Wow, oke. Setelah ini buat kandang kan? Iyalah. Oke. Langsung aja buat kandang ya. Upin udah siap kak? Oh, udah siap bikin kandang speaker man bos paling bagus. Iya, aku juga udah siap. Oke deh. Yos guys, langsung kita bakal mulai tantangan bikin kandang speaker man bos. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe channel Aldwi Boy. Yos, langsung aja mulai tantangan bikin kandangnya. Ayo mulai berpencar. Yo. Ayo mulai. Oke, mulai. Oke, let's go guys. Hah. Pertama-tama kita bakal bagian tengahnya sebelah sini kan. Yos. Kasih jarak dulu guys. Ya,
1, 2, 3, 4, 5. Kita bakal gali dulu. Oke, button hitam, teman-teman, sini ya. 1, 2, 3, dan 4, guys. Yos, kayak gitu. Setelah ini kita kasih dengan button warna merah, guys. Yos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 saja ya, guys. Siap. Oke, kayak gitu, guys. Saya belanja lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakal letakkan dengan beton hitam dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, 4 ya. Beton abu-abu. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Kayak gini, teman-teman. Yos, mantap. Setelah itu, kita kasih dengan beton hitam, teman-teman. Oke, kayak gini, 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 gini. Ya, seperti ini ya, guys ya. Setelah itu beton merah, guys ya. 1, 2, 3, 4. Lalu sini, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, setelah itu beton hitam ya, guys ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini, guys. Oke. Gini. Dan seperti ini ya, guys ya. Kemudian seperti ini, gini, gini, gini. Oke, guys. Ya. Ah. Mantap. Kayak gini. Setelah itu, guys, kasih beton merah. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 1 2 3 4 5. Kita bakal bikin speaker. Oke, gini, 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 gini. Begini, guys. 1 2 3 4 1 2. Oke, guys. Seperti ini. Kemudian beton hitam. Begini ya, guys ya. Sini lagi 1 2 3 4. Oke, guys. Gini. Setelah itu kasih dengan beton hitam, teman-teman. Oke. Kemudian beton hitam dulu. Oke, guys. Seperti ini. Oke, lalu saya belas sini. Kasih dengan redstone dulu, guys. Begini. Lalu kemudian, guys, begini ya. Oke. Ya, gini. Oke. Teman-teman. Ya. Oke, kemudian sebelah sini, guys. Ya. Kasih redstone 1 2 3 4 kemudian begini ya, guys ya. Oke, teman-teman. Ya, seperti ini, guys. Pintunya aku bakal bikin gini, teman-teman. Lebih ke dalam gitu ya. Oke. Terus lantainya beton abu-abu. Oke, guys, seperti ini ya, guys ya. Ya, selanjut saya belanja ya, guys ya. Oke, mulai saja. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8, teman-teman. 1 2 3 4 dan begini. Oke, sudah, guys. Oke, saatnya kita bakal dinding saja, teman-teman. Oh, gini. Oke, mantap. Seperti itu, guys. Ini juga, guys. Begini. Dan gitu ya, guys ya. Oke. Sebelah sini lagi, teman-teman. Terus seperti ini, teman-teman. Sini juga gitu, gitu, gitu. Gini. Kemudian di sini taruh beton merah. Lalu kemudian beton abu-abu saja. Oke, guys, seperti ini, teman-teman. Ya, gitu. Sebelahnya lagi, guys. Gini. Seperti ini. Kemudian beton merah di atasnya. Oke, guys. Jadi, oke, setelah itu sini beton merah dulu. Ya, gini. Kemudian begini. Ya, saatnya bikin jendelanya. Jendelanya kaca warna putih ya, guys ya. Oke. Teman-teman, jendelanya, guys, ini juga kaca putih, guys. Ha. Udah. Kemudian sini juga, guys. Oke. Saya belanja lagi, guys, ini. Iya. Seperti ini. Akhirnya udah selesai dinding kandangnya speaker main boss. Yos, caranya buatin
lantainya. Oke, lantainya guys saja. Setelah itu kasih saja dengan blok besi. Bentar, ini kan pintu masuknya. Pintu masuknya pintu bakau saja ya guys ya. Oke, everybody watch you go. Oke, ya. Speakerman Boss, siapa nih yang suka Speakerman Boss? Komen di kolom komentar ya guys ya. Oke, udah jadi. Sekarang lantainya. Yo guys, aku bakal skip dulu. Jadi teman-teman, jika kalian punya ide lainnya untuk bikin kandang apalagi dalam Minecraft No Fair Super Fair Second, komen di kolom komentar ya guys ya. So, bakal skip dulu ya. Oke. A few moments later. Ya, udah selesai juga lantai dari kandang Speakerman Boss teman-teman. Yo, saatnya kita bakal masukin para penghuninya yaitu keluarga Speakerman. Oke, langsung saja teman-teman. Ya, let's go. Ya, bentar, ini. Cari aja Speakerman. Oke, Speaker Spider, Speaker Titan, Speaker Helicopter, Big Speakerman. Yo, let's go guys. Kita bakal masukin keluarga Speakerman. Pertama, Big Speakerman. Ya, ini dia Speakerman. Halo, halo. Siapa datang? Halo, assalamualaikum. Siapa tuh? Masuk, masuk, silakan masuk. Woi, gak muat. Aku loncat aja. Wih, ternyata si Speakerman Boss. Wow, udah jadi ya punya kau, Bobo Boy. Ya, udah jadi Speakerman Boss. Wow, mantap, bagus, bagus. Wow, sangat keren banget. Iya, iya. Bentar ya, aku bakal masukin dulu keluarga kamu. Ini Big Speakerman. Ya, everybody wants you go. Ya, teman-teman. Next, Speaker Spider. Ya, ini dia Speaker Spider. Ya, dan ini kini. Wow, mantap, mantap. Iya, mantap Speakerman Boss. Ya, next, Helicopter Speaker. Everybody watch you go. Oke, okay. Ya. Oke, okay, udah lengkap keluarga kamu. Oke, okay, oke. Okay. Ya, sekarang tinggal terakhir Titan Speakerman. Ini dia. Everybody watch you go. Oke, okay, Speakerman Boss, lihat. Ini kembaran kamu. Oh iya, ini Speakerman Titan. Aku Speakerman Boss. Iya, tetap sama lah kalian. Oke, okay, udah jadi kan? Punya Upin Botak sudah jadi atau belum? Oh, udah jadi. Ayo langsung aja berikan nilai. Oke, yo selanjutnya berikan nilai teman-teman. Upin Ipin Bocil Botak. Ipin, kau udah jadi ya? Iya, udah jadi. Oke, punya Upin Botak udah jadi, guys. Wih. Kita bakal review pertama kandang Speakerman Boss buatannya Upin Botak. Upin. Upin. Oh, Upin. Upin, assalamualaikum. Bentar, bentar. Woi, Upin. Upin, jawablah. Oh, bentar. Oh, waalaikumsalam. Halo semuanya. Ya, kalian silakan masuk saja dan review saja kandang Speakerman Boss buatannya Upin Botak. Oke deh, ayo Speakerman Boss Ipin. Ya, oke di dalamnya. Wih, warna merah semuanya guys ya. Kelihatan panas banget kalau warna merah gini. Oke. Waduh, kacanya warna merah bikin silau dan panas lagi ya guys ya. Yos, dan kita lihat kandangnya bentuknya kayak gini. Kecil ya guys ya. Apa sih? Oke, setelah itu patungnya patung apa nih Upin? Oh, ini patung Speakerman Boss buatannya Upin Botak. Bagus gak? Apa sih? Kecil banget. Patungnya kurus ya guys ya. Kurus banget patungnya. Oke, belakangnya ada roket. Bagus detailnya. Yos, kayak gitu gimana Speakerman Boss? Lumayan bagus. Tapi patungnya jelek. Oh iya, patungnya jelek guys ya. Yaudah, saatnya berikan nilai. Oke, Speakerman Boss, Ipin kasih poin berapa ya? Oke, Bobby, aku bakal berikan nilai. Oh, Ipin berikan nilai paling bagus. Enggak, 10 poin aja kena panas. Oh, kok 10 poin sih? Oke, aku kasih poin. Oke, Speakerman Boss kasih poin. Berapa nih? Berapa Speakerman Boss? 10, gak ada pintu. Oh, gak ada pintu katanya. Ini pintunya, woi. Oh iya, ini pintunya. Wih, ini gerbang bukan pintu, dasar. Oh, tapi gak ada pintu. Apa sih? Yaudah, next. Bobo Boy bakal berikan nilai 70 poin, guys. Yos, mantap. Jadi total nilainya adalah
90 poin guys. Oh, 90 poin. Iya botak. Yo. Oke, berikutnya punya Ipin. Iya punya Ipin. Ayo. Oke, ayo let's go. Oke, let's go Speakerman Boss. Review kandangnya. Speakerman Boss buatnya si Ipin botak. Oh, pintunya hancur tuh kan. Gak ada pintu punya kau Ipin. Wih, kau hancurin botak. Oh, sama semua wih. Punya dia jelek banget loh. Iya kah? Yuk kita bakal masuk guys. Kandang Speakerman Boss buatnya Ipin botak. Apa sih kandangnya bentuk kotak guys, jelas banget. Dan coba kita lihat guys dindingnya gini. Iya. Apa sih? Oke oke, kayak gitu saja kandangnya. Apa nih? Kok ada babi? Oh, ini cocoknya kandang babi. Ya, dan patung speaker main bosnya. Wih, patungnya besar juga, guys. Lebih keren daripada si Upin buat tagas dan gak kurus ini. Ini patungnya sangat keren banget. Iya. Oke, oke. Aku udah lihat saatnya berikan nilai. Oke, saatnya berikan nilai. Speaker main boss kasih poin berapa nih? Aku kasih poin 100, bagus banget. Wih, kok 100 curang-curang. Ya sih kok 100 sih. Ya, oke oke. Sekarang aku bakal kasih nilai. Berapa ya? Nol aja, nol, curang-curang. Oke, terserah kau lah botak. Wih, kok nol lagi Upin? Oh, karena jelek banget punya mau kotak. Ya, ya. Ya, aku bakal kasih nilai berapa ya? 30 poin guys, karena jelek ya. Oh, 30 poin. Oh, rasain tuh. Ah, gak apa-apa, MPT aku juara 2, coba hitung. Oh ya, coba kita hitung guys. Total poinnya 130 poin. Wah, tidak, aku tetap juara terakhir. Yaudah, ayo saatnya berikan penilaian untuk kandang speaker members buatannya Boboy Boy. Oke, siapa yang dukung Boboy Boy nih? Like dan subscribe teman-teman. Ayo semuanya, sini-sini berkumpul. Silakan masuk saja dan lihat saja ke dalam kandangnya ada keluarga Speakerman. Oke, ada Speakerman Beat, Speakerman Spider, Speakerman Helicopter, Speakerman Titan. Oh iya, Speakerman Everybody, where you go? Iya, iya. Dan terus ini patungnya ya guys ya. Patung Speakerman Boss Raksasa. Wow, keren banget buatannya Boboy Boy ini ya guys ya. Lihat ini lasernya, pistolnya ya guys ya. Dan di belakangnya ada jetpack roketnya. Oke, hahaha. Ya teman-teman, dan ini kepalanya, wih sangat keren banget ya. Oh iya, keren banget. Yo, saatnya berikan nilai. Oke, saatnya berikan nilai punya kau Boboy Boy. Oke deh bocil botak. Yo, kasih nilai berapa nih? 100 poin. Oh, 100 poin. Kok 100 poin sih? Oke, aku kasih nilai. Berapa Upin? 30 aja. Walah, terserah kau lah botak. Dan Ipin kasih poin. Ipin 50. Oh, oke oke. Jadi total nilainya aku adalah 180 poin dan Boboiboy tetap juara ke 1 guys, menjadi hacker dan menjadi noob Upin botak. Oh, aku terus juara ke aku terus juara terakhir. Ya, Ipin juara kedua. Ipin punya kamu itu jelek ke kamu juara kedua sih. Oke oke, ayo ayo semuanya. Oh iya Upin, kau dapat hukuman. Oh iya hukuman. Upin dapat hukuman kau noob. Noob Upin di lava. Oh, tidak, panas. Ya kasihan dasar baju botak. Oke, selamat atas kemenangan kalian. Selamat atas kemenangan kau Boboiboy Ipin. Iya, makasih. Yo. Yeah, juara kedua. Upin juga terakhir. Oh, panas. Ya udah. Gimana speaker main boss? Seru enggak? Gimana sekali ini? Oh iya, seru banget. Oh iya. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk video kali ini ya guys ya. Dan jika kalian punya ide lainnya untuk bikin kandang apa lagi dalam tantangan Minecraft No Verse Pro Verse Hacker, komen saja di kolom komentar ya guys ya. Hope on us. Yo, so thank you udah nonton video sampai selesai guys. Jika kalian suka video ini jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video besok guys. Bye bye, sampai jumpa guys. Ya, bye bye. Hope on us. Bye bye.